sumae amalain. Nung pika silalo. Mese! Mese! Hingga sekarang di tahun 2022 baru seorang daripada Ingat Atum Maluku bisa berada di tengah-tengah negeri seperti ini. Sangat saya cintai banggakan masyarakat semuanya yang ada di desa Dayu. Dengan rahmat ridhonya, alhamdulillah saya, Widya Pratiwi Murad Ismail, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Maluku, Inna Laku Maluku. Ibunya, orang-orang Maluku, bisa hadir dan dalam keadaan sehat walafiat, guna untuk bersilaturahmi dalam kegiatan sunatan massal dan pengobatan massal yang diinisiasi oleh Ikatan Pemuda Pelajar Mahasiswa Laimu. Tepuk tangan untuk generasi muda yang sangat luar biasa. Ya. Jadi sekali lagi ini menjadi kebanggaan saya dan ucapan mengapresiasi kepada Ikatan Pemuda Pelajar Mahasiswa Laimu Kota Ambon maupun Laimu sendiri bahwa ini dengan anak-anak muda yang luar biasa, perlu saya apresiasi, perlu saya banggakan bahwa sudah saatnya kita bergerak maju membangun Maluku yang sama-sama kita cintai. Semoga niat nawaitunya kegiatan sunatan massal untuk anak-anak kita yang ada di desa Laimu ini semua semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi anak-anak negeri yang membanggakan masyarakat yang ada di desa Laimu, menjadi anak soleh dan dan pasti menjadi anak-anak yang berguna bagi desanya serta masyarakatnya. Hari minum obat.